Baau Media Nangkanya, Dato' Patinggi Abang Zohari Mada, Perintah Sarawak dekat Numbuh ke Upis Palan Penyangkai, kapal Ti Megai Pengawak ngatur semua penyangkai kapal di Sarawak. Kedua Kerajaan Negeri akan menubuhkan satu pelabuhan pusat, Central Port Authority, di mana kita akan menguruskan semua pelabuhan yang ada di Sarawak, seperti pelabuhan Kuching, pelabuhan Miri, pelabuhan Tanjung Manis, pelabuhan Sibu, dan ini akan kita urus bersama dengan pelabuhan Bintulu nanti di bawah satu bumbung, iaitu the Central Port Authority. Dan ini akan memberikan impak kepada pembangunan ekonomi yang sedang berjalan di Sarawak, dan ia akan juga memberikan impak kepada ekonomi Malaysia keseluruhannya, sebab kita adalah pengeksport banyak bahan sumber. Dato' Patinggi Abang Zohari Mada, semua penyangkai kapal di Sarawak dekat Nyaup Ngemansang, industri kuasa oleh dikena baru kebenun digagak dengan pelin pemansang udah COVID-19 PCDS 2030. Kelimpah harinya ia megak mada ke Perintah Sarawak merambu dekat Nangkir Besayagi penyangkai kapal Bintulu Nangkan Tok Ilak dikena nipak guna industri baru bakar hidrogen ke Benuang Majak di Kemansang ke di Bintulu. Memang ini ada selaras dengan tujuan kita dalam dasar PCDF 2030. Kerana sekarang ini kita sedang membangunkan industri-industri yang agak baru, umpamanya hidrogen. Dan hidrogen ini menggunakan specialized terminal. Dan ini sudah tentu akan menjadi satu-satunya pembangunan yang harus kita laksanakan di kawasan itu. Dan dari sudut kargo memang ia akan bertambah dari sudut ekspor. Dan saya yakin bahawa dengan pengurusan di bawah Kerajaan Sarawak, kita dapat menyelaraskan semua sumber-sumber ekspor kita ke pelabuhan-pelabuhan yang strategik. Dan Bintulu adalah satu pelabuhan yang strategik.